Pada pertanyaan ini kita akan menggunakan identitas setengah sudut trigonometri untuk nilai cos, di mana identitasnya adalah cos x per 2 sama dengan plus minus akar 1 plus cos x per 2. Nah, di sini diketahui soalnya adalah cos 1/8 pi. Kemudian yang ditanyakan adalah nilainya. Maka penyelesaiannya kita dapat mengubah cos 1/8 pi ini ke bentuk derajat. Jadi pi ini adalah 180 derajat. Jadi ini jadi 180 derajat per 8. Atau bisa kita ubah menjadi bentuk sudut setengah, jadinya 45 derajat per 2. Nah, dari sini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 1 plus cos 45 derajat per 2. Ini sama dengan plus minus akar 1 plus 1/2 akar 2 per 2. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan dengan menyamakan penyebutnya. Di sini kita dapatkan 2 per 2 plus akar 2 per 2 dibagi 2. Ini jadinya akar 2 plus akar 2 per 2 dikali 1/2. Maka ini didapatkan plus minus akar 2 plus akar 2 per 4. Ini 1/2 dapat kita keluarkan, jadinya 2 plus akar 2. Jadi nilai dari cos 1/8 pi sama dengan 1/2 akar 2 plus akar 2. Mengapa kita menggunakan yang positif? Karena nilai plus minus di depan ini bergantung pada letak kuadran dan jenis fungsinya. Nah, kita ketahui fungsi kosinus ini akan bernilai positif jika terletak pada kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi, karena sudut ini terletak di kuadran 1, karena 45 derajat bagi 2 itu nanti 2,5, dia ada di kuadran 1, jadi kita mengambil nilai yang positif.